بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar Radio Hang FM Haji Al-Bayan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat kembali dipertemukan dalam kajian tafsir yang penuh berkah ini, dan kita telah sampai kepada surat juz 29 surat Tabarak ke bawah. Insyaallah kita akan bersama-sama sejak pagi ini dan hari-hari berikutnya menelusuri tafsir daripada juz 29, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami perkataannya, mengamalkannya dan mendakwakannya, dan semoga Al-Quran Al-Karim menjadi hujjah bagi kita di hari kiamat. Ia akan memberikan kepada kita syafaat, bukan sebagai hujjah atas kita yang menyampakkan kita ke dalam neraka wal-iyadzubillah. Bagaimana berkata Umar radhiyallahu taala, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah angkat muliakan suatu kaum dengan Alkitab ini dan Allah hinakan suatu kaum dengannya, yakni dengan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Maha tinggi Dia Allah Tuhan yang di tangannya kerajaan, dan Dia atas segala sesuatu Maha berkuasa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Katsir Al-Imam Abu Fida Ismail bin Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa keutamaan surat ini. Di antaranya beliau menyebutkan daripada riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan jalurnya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufir lah tabarakalladzi biyadihil mulku. Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran Al-Karim yang terdiri daripada 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya yang mengamalkannya sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Tabarakalladzi biyadihi al-mulku. Dan ini juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah, yakni Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, Al-Jalan Syu'bah, dan Imam Tirmidzi berkata, hadza haditsun hasan. Hadits ini menurut Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala adalah derajatnya hasan. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa jalur lainnya sebagian yang diremahkan oleh para ulama mengenai keutamaan surat ini, dan sebagian yang sahihkan oleh para ulama. Di antara keutamaan surat ini, yakni berkata Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan jalurnya dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka mengunjungi kuburan, meletakkan tendanya di kuburan, di sisi kuburan. Dan dia tidak mengetahui bahwasanya tempat yang dia gunakan sebagai tenda tersebut adalah kuburan, tanpa diketahuinya. Dan ternyata didapatinya bahwasanya dia berada di sisi kuburan. Dan dia lihat di sana ada seorang yang membaca surat Al-Mulk.
yakni beliau melihat di kuburan tersebut seorang mutusul al-mulku sampai dia sempurnakan. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW ditanyakan oleh beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah meletakkan tendaku di sisi kuburan dan aku tidak mengira itu adalah kuburan. Maka aku dapati ada di dalam kubur tersebut orang yang baca surah al-mulku sampai dia sempurnakan." Maka berkata Rasulullah SAW, "Hiya al-mani'ah al-mundiyah tunjihi min adab al-qabri." Surat ini adalah surat al-mani'ah yang menjaga, al-mundiyah yang menyelamatkan, tunjihi min adab al-qabri yang menyelamatkan dia daripada adab kubur. Kemudian berkata Imam Tirmidzi, "Hadha hadithun gharib min hadha al-wajhi." Hadis ini hadis yang gharib, yang aneh, yang diriwayatkan dengan jalur ini. Dan ada hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang juga Imam Tirmidzi meriwayatkannya, dari jalan Nait bin Abi Sulaim, dari Abi Zubair, dari Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW adalah beliau tidak tidur sampai membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabaraka biyadihil mulku. Berkata Laits dan Tawus, "Ifadilani an kulli suratin fil Qur'an sab'ina hasanah." Kedua surat ini lebih utama dari seluruh surat-surat lainnya dari sisi kebaikannya dengan 70 kali kebaikan. Ada juga dari riwayat Tabrani berjalan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, Rasulullah bersabda, "La wadittu annaha fi qalbi kulli insan min ummati." Aku ingin agar surat ini ada dalam hati setiap manusia daripada umatku ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebagian daripada keutamaan surat yakni Tabaraka ini. Adapun tafsirannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku." Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimallahu ta'ala, ay ta'azama wa ta'ala wa kathura khairuhu wa ammu ihsanuh. Betapa mulianya Allah, betapa banyaknya kebaikannya, betapa menyeluruhnya kebaikan ihsan Allah SWT. Min azamatihi anna biyadihi mulkul alam al-alawi wa sufla. Di antara keagungan Allah bahwasanya Allah pemilik alam atas langit dan alam bawah bumi. Dialah yang menciptakan seluruhnya. Dialah yang mengatur seluruhnya sebagaimana dikehendaki. Yang menetapkan takdir, hukum, baik dari tinjauan hukum-hukum yang bersifat qadari, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau al-kauni, ataupun hukum-hukum yang sifatnya syar'i, dini. Semuanya dengan hikmah. Maha tinggi Tuhan Allah yang di tangannya lah kerajaan. Kerajaan seluruhnya, kerajaan alam raya ini. Langit dan bumi dengan seluruh isinya. Kemudian ditambahkan oleh Allah SWT, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah pemilik kerajaan. Dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan pada keagungan Allah, masya Allah memiliki kesempurnaan dalam kekuasaannya. Dia mampu melakukan apapun yang dia kehendaki. Mampu mengadakan, membuat, menciptakan makhluk. Apapun yang dia kehendaki. Makhluk sebesar langit yang berlapis-lapis dan bumi, semuanya Allah SWT mampu menciptakannya. Maha tinggi Allah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha tinggi dia Allah, Tuhan yang maha berkah, yang di tangannya kerajaan, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia pula
yang telah menciptakan kematian, yakni yang telah menciptakan manusia sebelumnya dari tidak ada. Wal hayata, kemudian diciptakan kehidupan, maknanya adalah Allah telah menentukan manusia dari tidak ada menjadi ada. Berkata Syekh Abdul Rahman, ay qaddara li ibadihi an yuhyihum thumma yumituhum. Allah takdirkan bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia, menghidupkan manusia dari tidak ada menjadi ada, hidup. Kemudian dengan kehidupan tersebut Allah SWT kelak akan mematikan mereka. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hidupkan manusia, kemudian Allah berjanji akan mematikan manusia. Dan sebelumnya mereka tidak ada dalam alam raya ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian dalam kehidupan di dunia ini sebelum kalian mati. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalannya? Berkata Syekh Abdul Rahman, ay akhlasuhu wa aswabuh. Mana di antara kalian yang paling ikhlas dalam beramal, yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal? Dan perhatikan para pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang pentingnya perkara ikhlas dalam beribadah dan perkara mutaba'atu sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Karena Allah tidak katakan agar Allah menguji kalian mana yang paling banyak di antara kalian amalannya. Tetapi Allah katakan mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan amal itu tidak akan menjadi baik kecuali jika diiringi dengan keikhlasan dan mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang di tangannya kerajaan, dan Dia Maha Kuasa, dan Dialah yang telah menciptakan makhluk, menghidupkan makhluk, yang mematikan makhluk, agar Allah menguji mereka semua. Siapakah di antara mereka, di antara makhluk tersebut, yang paling baik amalannya? Maknanya adalah yang paling ikhlas dalam beramal, yang paling sesuai dalam beramal, bukan yang paling banyak dalam beramal. Karena banyak beramal, belum tentu apa-apa yang diamalkan benar. Karena itulah para ulama menganjurkan agar setiap muslim melihat apakah amalannya telah menjadi benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan telah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Muhammad bin Nasir, berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, "Wa dzalika anna Allah khalaqa ibadihi wa akhrajahum li hadhihi ad-dar wa akhbarahum annahum sayantakhiluna minha wa amarahum wa nahahum wa ibtalahum bish-shahawati al-mu'aridah li amrihi faman inqada li amri Allah ta'ala ahsana Allah lahu al-jazaa' fi ad-darain wa man mala ma'a shahawati an-nafsi wa nabadha amra Allah falahu sharru al-jazaa'." Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan hamba-hambanya dari alam roh kepada alam dunia ini. Dan Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwasanya mereka akan berpindah, meninggalkan alam dunia ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan perintah-perintahnya, menguji mereka dengan larangan-larangannya. Dan Allah uji manusia dengan syahwat, syahwat yang selalu berupaya menentang perintahnya. Barang siapa yang tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan siapkan baginya ganjaran pahala di negeri dunia ini dan kelak di negeri akhirat. Barang siapa yang condong mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, maka dia campakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang seperti ini kelak akan disiapkan baginya sejelek-jeleknya balasan. Maka barang siapa yang Allah ciptakan dalam kehidupan dunia ini, Allah uji dia dengan perintah Allah dan larangan Allah, dia tunduk patuh, itu orang-orang yang beruntung. Tetapi yang diuji Allah dengan perintahnya, larangannya dalam dunia ini dan dia tidak mau patuh, dia orang yang merugi. Dia sejelek-jeleknya makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kehidupan kematian agar dia menguji kalian mana yang paling baik dan terkena amalannya. Yang paling ikhlas, yang paling sesuai. Wahuwal azizul ghafur. Wahuwal azizu alladhi lahul izzatu kulha. Allati qahara biha jami'al asyya' wa anqadat lahul makhlukat. Dan dialah Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, pemilik segala macam bentuk kekuasaan, kemuliaan, yang menguasai seluruh makhluk, yang tunduk kepadanya semua makhluk, walaupun dia penguasa secara mutlak, yang mampu melakukan apapun, maha kuasa atas segala sesuatu, tetapi Allah sebutkan di sini dengan kata-kata, wahuwal azizu al-ghafur. Dia yang maha mulia. Dia yang maha perkasa. Tetapi dia juga lah yang maha pengampun. Al-ghafur anil musyi'in, al-muqassirin, wal-mudnibin. Khususan idha tabu wa anabu. Dialah Allah yang maha pengampun terhadap para pendosa. Orang-orang yang melaksanakan kejahatan. Melakukan kejahatan yang menumbuhi hidup dengan dosa-dosa. Apalagi jika mereka bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang maha bijaksana, yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dan dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Satu tingkat, di atasnya ada tingkat yang lain. Bukan satu tingkat saja, tapi bertingkat-tingkat. 7 tingkat. Allah ciptakan dengan sebaik-baik rupa dan bentuk. Dengan sangat sempurna. Karena itulah Allah SWT katakan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan kamu lihat dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang pemurah, min tafawut ay khalalin wa naqsin. Tidak akan kau dapati dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit kekurangan atau pencela. Lihatlah bagaimana indahnya penciptaan langit. Betapa besarnya penciptaan langit yang berlapis-lapis. Tidak akan kita dapati celah sedikit pun dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Rahman, وَإِذَنْ تَفَنَّقْسُ مِنْ كُلِّ وَجْهِنْ وَصَارَتْ حَسَنَةً كَمِنَ. Jika tidak ada celah dari arah manapun juga, bahkan seluruhnya, betapa indah dan sempurna, مُتَنَاسِبَهْ مِنْ كُلِّ وَجْهِ. Begitu sesuainya dari semua pandangan, semua sisi. فِي لَوْنِهَا وَحْيَأَتِهَا. Warnanya, bentuknya, وَارْتِفَائِهَا, ketinggiannya. مَا فِيهَا مِنَ الشَّمْسِ وَالْكَوَاكِبِ النَّيِّرَاتِ الثَّوَابِتْ مِنْهُنَّ وَالسَّيَّارَاتِ. Dan apa-apa yang diciptakan padanya berupa bintang, matahari, planet-planet, ada yang menetap dan ada yang berjalan. Walamma kana kamaluha ma'luman, tatkala memang Allah telah sempurnakan ciptaan ini, amara Allah ta'ala bitikrarin nazar ilaiha wa ta'ammul fi arja'iha. Allah perintahkan manusia untuk memperhatikan penciptaan langit, memikirkannya. Faqala, maka Allah berfirman, farji'il basar, kembalilah engkau lihat dengan pandangan matamu. Ay, a'idhu ilaiha nazira. Kembali engkau lihat kembali. Mu'tabiran, kau pikirkan baik-baik. Hal tarah min futur? Apakah engkau melihat dalamnya ada kekurangan? Ada cacat? Ada celah? Thumma rji'il basara karrataini. Kemudian kau lihat sekali lagi. Bahkan berkali-kali. Kata-kata karraka ini bukan lil hasar, bukan hanya 2 kali. Tapi berkali-kali kau lihat, perhatikan. Yang qalib ilaikal basaru khasi'a. Wahuwa hasir. Akan lelah pandangan matamu untuk mencari aib celah cacat dari bagi Allah SWT. Niscaya tidak akan pernah kau dapati. Dirimu akan merasa keletihan, pandangan matamu keletihan. Akalmu keletihan memikirkan kesebut Allah SWT tersebut.
tidak akan pernah kau dapat di dalamnya ada kekurangan. Ay ajizan an yara khalalan aw quturan walau harasa ghayat al-hirs. Niscaya manusia akan lemah, tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Letih pandangan matanya mencari-cari celah daripada ciptaan Allah SWT tidak akan pernah dapat. Adapun ciptaan manusia, semuanya ada celah dari segala macam sisi. Sehebat apapun ciptakan manusia ada celah. Tapi lihatlah ciptaan Allah SWT, tidak ada celah padanya. Kemudian Allah SWT jelaskan bagaimana Allah ciptakan langit dengan keindahannya dalam firman-Nya, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Kami telah hiasi langit dunia dengan lampu-lampu, dan kami jadikan lampu-lampu tersebut, yakni bintang-bintang tersebut, rujuman lisyayatin, untuk melontar para syaitan-syaitan. Wa'atadna lahum azab as-sa'ir, dan kami telah siapkan bagi mereka azab neraka sa'ir yang membakar. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, walaqad zayyanna ay walaqad jammalna, kami telah hiasi, kami buat cantik, as-sama'a dunia, langit dunia, allati tarunha wa taliyakum, langit dunia yang kamu lihat, yang terdekat dengan bumi, bimasabiha wa hiya an-nujum, kami hiasi langit yang kalian lihat, langit dunia, dengan bintang-bintang. Ala ikhtilafiha fi an-nuri wad-daya, bintang-bintang yang beragam-ragam, berbeda-beda antara cahayanya, yang memiliki cahaya sendiri, yang mendapat cahaya dari yang lainnya. Kami telah hias langit dengan bintang-bintang tersebut. Kalaulah tidak ada bintang, alangkah suramnya langit, alangkah gelapnya langit. Tidak ada rembulan padanya, alangkah gelapnya langit. Berkata Syekh Abdurrahman, فَإِنَّهُ لَوْلَا مَا فِيهَا مِنَ النُّجُومِ لَكَانَتْ سَقْفًا مُظْلِمًا. Kalaulah tidak ada bintang-bintang, dia akan menjadi atap bagi bumi yang penuh dengan kegelapan. لَا حُسْنَ فِيهِ وَلَا جَمَالٍ, tidak ada keindahan padanya sedikit jua pun. وَلَكِنْ جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ زِينَةً لِلسَّمَاءِ, tapi Allah jadikan bintang-bintang ini sebagai hiasan bagi langit-langit, bagi langit bumi. وَجَمَالًا وَنُورًا, sebagai keindahan, sebagai cahaya. Wa hidayatan yuhtada biha fi dhulumatil badri wal bahri, dan sebagai bentuk tanda-tanda yang menjadikan manusia sebagai petunjuk mereka berjalan. Inilah dia fungsi Allah ciptakan bintang. Ada tiga fungsi yang diciptakan Allah SWT bintang. Bintang-bintang yang banyak. Sebagai hiasan langit. Yang pertama sebagai hiasan langit. Zinatun lisamawat, sebagai hiasan bagi langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai senjata untuk melontar para syaitan-syaitan. Yang dimaksudkan di sini adalah yakni api-api yang bersumber daripada bintang-bintang memiliki cahaya tersebut, yang membakar. Meteor-meteor yang berasal dari bintang-bintang tersebut, yang digunakan untuk melontar para syaitan-syaitan. Kata Allah, la yasma'una ila al-mala'il a'la, mereka tidak akan pernah mampu naik ke langit. Wa yughdhafuna min kulli janib, mereka akan dilontar dari arah sisi manapun juga. Dan yang ketiga, fungsi bintang adalah untuk sebagai petunjuk pedoman bagi manusia. Wa alamatun bin najmi hum yahtadun. Wa alamatun bin najmi hum yahtadun. Dan sebagai tanda-tanda. Dan dengan
bintang-bintang tersebut mereka mengetahui arah, mendapat petunjuk. Bangsa Arab tidak memiliki alat sebagaimana yang kita miliki sekarang. Tapi mereka tidak akan pernah tersesat selama mereka mengikuti bintang. Bahkan Allah SWT berikan permisalan bahwa mereka tidak akan tersesat mengikuti Muhammad sebagaimana mereka tidak akan tersesat mengikuti bintang dalam surah An-Najmi. Di mana Allah SWT berfirman, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Demi bintang ketika dia tenggelam, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Tidaklah sesat sahabat kalian, tidak pula dia melampaui batas. Maknanya selama kalian mengikuti sahabat kalian Muhammad tidak akan tersesat, demikian pula kalian mengikuti bintang tidak akan tersesat. Jadi inilah dia fungsi Allah ciptakan bintang-bintang di langit. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'alnaha ay al-musabih, kami jadikan bintang-bintang ini rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melontar syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita di langit. Karena syaitan-syaitan itu memiliki kelompok. Mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk naik mendengar berita yang Allah SWT akan yani, berita di langit. Tentang kehendak Allah SWT, apa-apa yang Allah akan ciptakan. Mereka saling bantu-membantu. Tetapi setiap kali mereka akan naik ke langit, mereka akan dilontar oleh Allah SWT dengan bintang-bintang tersebut. Jadi bintang-bintang tugasnya adalah untuk memelihara langit. Menjaga langit. Daripada kejahatan syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita di sana. Dan sebagai bentuk hiasan bagi makhluk di dunia. Sebagai petunjuk bagi makhluk di dunia. Sebagai penerang bagi makhluk di dunia. Wa'atadna lahum fil akhirati 'adzab as-sa'ir. Kepada bangsa jin, bangsa syaitan yang berupaya naik ke atas langit yang dibakar dengan bintang-bintang tersebut, wa'atadna lahum. Kami juga telah siapkan bagi mereka di neraka fil akhirah, di negeri akhirat, 'adzab as-sa'ir. Azab neraka yang membakar. Karena mereka menentang Allah, mereka menyesatkan hamba-hamba Allah. Dan karena itulah para pengikut-pengikut mereka daripada orang-orang kufar sama seperti mereka. Senantiasa menyesatkan hamba-hamba Allah, menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah siapkan bagi mereka yakni bangsa jin, syaitan yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan manusia, balasan berupa azab as-sa'ir, neraka sa'ir di neraka di alam akhir kelak. Demikian juga Allah berjanji telah menyiapkan bagi makhluk-makhluk yang bernama manusia yang mengikuti langkah-langkah syaitan, orang-orang kafir yang mengikuti syaitan, hizibnya syaitan, para pengikutnya syaitan, bagi mereka juga disiapkan Allah Subhanahu wa taala azab neraka jahannam. Karena itulah Allah SWT menyebutkan walilladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam wa bi'sal masir. Dan adapun bagi orang-orang yang kafir dengan Rabb mereka, bagi mereka azab jahannam. Dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Tempat kehinaan. Itulah balasan bagi orang-orang yang mengikuti syaitan-syaitan dari bangsa jin. Sebagaimana bangsa jin akan disiksa di negeri akhirat. Dicampakkan ke neraka sa'ir. Mereka juga akan dicampakkan ke neraka yang menyala-nyala. Ke neraka jahannam. Bagaimana Allah SWT gambarkan keadaan neraka tersebut? Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Jikalah orang-orang kafir tersebut dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan terhina dan dihinakan, sami'u laha shahiqa, maka mereka mendengar, ahli neraka mendengar shahiqan, suara yang menggelegak, wa hiya tafur, suara yang begitu dahsyat. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir yakni kata Syekh Abdul Rahman ay takadu ala ijtima'iha an yufariqu ba'daha ba'dan, hampir-hampir terputus-putus, terpotong-potong api neraka tersebut saking marahnya terhadap orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya. Allahu Akbar, menggelegak suaranya.
seorang yang begitu dahsyat sekali. Ketika dicampakkan kepadanya manusia, orang-orang kufar, begitu marahnya neraka sehingga seolah-olah sebagian akan melumat sebagian lainnya. Allahu Akbar. Hampir-hampir sebagian melumat sebagian lainnya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Allahu Akbar. Betapa kuatnya neraka. Dunia ini Allah ciptakan neraka itu, api itu 70 sekian saja bagian. Satu bagian yang di dunia ini selainnya Allah akan sisakan di hari akhir kelak di neraka jahannam wal ya'dzubillah. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Setiap datang rombongan-rombongan yang dicampakkan ke neraka, datanglah kepada mereka al-khazanah. Malaikat-malaikat neraka. Yang menjaga neraka. Bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadir? Bukankah telah datang kepada kalian Rasul, pembawa peringatan? Seolah-olah kalian tidak pernah sama sekali diutus kepada Rasul. Tidak pernah diceritakan oleh Rasul kalian tentang hari berbangkit ini, tentang hari membalas dan tentang neraka. Seolah-olah Rasul kalian tidak pernah memperingatkan kalian tentang dahsyatnya hari berbangkit ini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT tidak akan mengadab suatu kaum sampai menegakkan kepada mereka hujjah. Ini merupakan rahmat Allah SWT. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan pernah mengadab sampai kami utus Rasul. Ini merupakan rahmat Allah SWT. Di mana Allah tidak akan mengadab kaum sampai Allah SWT mengutus kepada mereka Rasul. Sebagai hujjah. Peringatan yang diberikan kepada mereka penjelasan tentang Allah, ancaman-ancaman tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana para malaikat-malaikat bertanya menghinakan mereka, bukankah telah datang kepada kalian rasul? Tidakkah pernah datang kepada kalian utusan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, ya, telah datang kepada kami Rasul, pemberi kabar peringatan kepada kami, tapi kami dustakan Rasul tersebut. Bukan hanya mendustakan secara khusus Rasul tersebut. Wa qulna, bahkan kami mengatakan, ma nazzala Allah min syai'. Tidak pernah Allah turunkan apapun juga. Tidak wahyu, tidak pula kitab, tidak pula Rasul, tidak perintah, tidak larangan. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan mereka tambah sekali lagi, bahkan kami menganggap kalian para rasul, yang mengaku rasul adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar. Betapa sombongnya umat-umat tersebut. Betapa angkuhnya mereka. Mereka mengumpulkan antara takdzib, mendustakan rasul. Risalah yang dibawa, bahkan bukan hanya risalah yang dibawa, dia dustakan seluruh apa-apa yakni yang Allah turunkan. Tidak kurang, yakni tidak hanya itu saja. Bahkan mereka juga mengatakan para rasul tersebut adalah orang-orang yang tersesat. Bukan itu petunjuk. Bukan hanya kesesatan belaka, kesesatan, tapi ditambah dengan dhalalin. Kabir, kesesatan yang besar. Allahu Akbar. Ini ucapan mereka di dunia. Mereka dustakan Nabi. Mereka dustakan semua yang Allah SWT turunkan. Kemudian tambah lagi. Mereka katakan para rasul yang membawa kepada mereka itu wahyu, memberikan kepada mereka petunjuk adalah orang-orang sesat. Mereka tambahkan lagi kesesatan yang bukan kesesatan yang sedikit. Kesesatan yang besar. Allahu Akbar. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ya, telah datang kepada kami rasul pemberi berita. Tapi kami dustakan dia. Wa qulna, bahkan kami katakan. Ma nazzala Allah min syai'. Tidak pernah Allah turunkan apapun juga. Bahkan kami katakan, in antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan kami katakan, tidaklah kalian kecuali dalam kesesatan yang besar. Allahu Akbar. Inilah dia. Setiap umat yang datang kepada mereka Rasul. Mereka dustakan para Rasul-Rasul tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu.
ma kunna fi ashabis sa'il. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. Waqalu, maka mereka pun mengaku. Mereka akui. Bahwasanya mereka ketika di dunia dahulu tidak menggunakan akal mereka, tidak menggunakan pendengaran mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana pengakuan orang-orang kufar ketika mereka dibakar waliyadzu billah. Apa kata mereka? Waqalu. Mereka berkata, "Lau kunna nasma', kalaulah dahulu kita mendengar, yakni mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dibaca, au na'qil, kita pikirkan dengan akal kita ini, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidaklah kita akan menjadi golongan yang dihinakan dengan neraka yang menyala-nyala." Maka mereka menafikan dari diri mereka jalan-jalan petunjuk. Mereka mengatakan mereka tidak menggunakan pendengar mereka terhadap apa yang Allah turunkan. Tidak mendengarkan wahyu yang dibawa para rasul. Tidak mereka gunakan akal mereka. Tidak berguna bagi mereka akal mereka. Yang seharusnya digunakan untuk memikirkan sesuatu perkara. Menimbang-nimbangnya. Tapi semuanya tidak berlaku. Inilah orang-orang kufar. Berbeda sama orang-orang yang beriman. Yang menggunakan telinga mereka mendengar ayat-ayat Allah SWT. Apa-apa yang turunkan kepada Rasulnya. Mereka timbang dengan akal mereka. Mereka terima dengan akal mereka. Mereka dengarkan wahyu. Mereka pikirkan wahyu tersebut dengan akal mereka. Sehingga mereka mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Adapun orang-orang kufar. Mereka akan berkata, ma lau kunna. Kata mereka, waqalu, lau kunna nasma'u aw naqilu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dahulu kami gunakan telinga kami ini mendengar ayat-ayat Allah. Kami gunakan akal kami menimbang kebenaran tersebut dengan akal kami ini. Untuk mengikuti kebenaran. Pastilah kami tidak akan ditolongkan ke dalam orang-orang di neraka sa'ir. Fa'atarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka binasalah, kecelakaanlah bagi penghuni neraka. Alangkah binasanya mereka, alangkah celakanya mereka. Allahu Akbar. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat dari Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, lan yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Lan yuhlakan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Rasulullah tersebut, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan dibinasakan manusia sampai mereka mengakui dengan diri mereka sendiri tentang kejahatan mereka. Dalam hadis lain, لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة. Berkata Rasulullah, tidaklah ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka kecuali dia yakin dan dia meyakini dengan seyakin-yakinnya memang neraka lah yang lebih layak bagi dirinya daripada surga. Allahu Akbar. Semuanya Allah akan tegakkan hujjah kelak. Tidak ada alasan, ya Allah, kenapa kamu zalimi aku? Kenapa kau campakkan aku nerakamu, ya Allah? Tidak ada. Setiap orang mengakui memang telah datang kepada mereka petunjuk, mereka dustakan. Mereka mengakui bahwa mereka tidak gunakan akal mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka. Tidak ada seorang pun masuk neraka kecuali yakin dengan seyakin-yakinnya memang dia lebih layak untuk masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka alangkah binasanya orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka, sa'ir yang bergejolak yang membakar mereka. Ketika Allah menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang binasa, orang-orang kufar mengikuti langkah-langkah syaitan, Allah SWT juga menyebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman. Dalam firman-Nya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam semua keadaan. Dalam keadaan terang-terangan di hadapan orang ramai, dia takut kepada Allah. Dalam keadaan sendiri, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang hanya Allah mengetahuinya, ditakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang seperti ini yang tidak akan mau melaksanakan maksiat karena dia tahu Allah melihatnya dimanapun berada, orang-orang yang beriman terhadap Allah
dimanapun dia berada selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfirah, bagi mereka keampunan Allah dari dosa-dosa mereka. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah akan jaga mereka daripada kejelekan diri mereka. Allah akan jaga mereka daripada neraka jahim. Lahum maghfirah, bagi mereka keampunan. Wa ajrun kabir, dan balasan yang besar berupa surga Allah janjikan baginya. Surga yang besar. Yang berkata Rasulullah SAW, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun dunya wa fiha. Sesungguhnya tempat cambuk salah seorang kalian, cemeti salah seorang kalian, itu lebih utama daripada dunia seisinya di hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Tempatnya saja, tempat cambuk yang digunakan manusia untuk menyambuk kudanya, untanya, lebih baik daripada dunia seisinya. Allahu Akbar. Allah telah siapkan yang demikian bagi orang-orang yang beriman. Lahum maghfirah, bagi mereka keampunan Allah terhadap dosa-dosa mereka yang mereka perbuat. Wa ajrun kabir, dan balasan yang besar berupa kenikmatan yang berkekalan, kerajaan yang besar yang tidak pernah terputus, istana-istana yang agung, istana-istana yang besar, yang tinggi-tinggi, bidadari-bidadari yang cantik, para pembantu-pembantu, dan seterusnya, yang menunjukkan betapa besarnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada orang-orang beriman yang menjaga dirinya, membentengi dirinya untuk tidak tergencir ke dalam syubhat dan syahwat, yang mendengarkan wahyu Allah SWT, mengikutinya, yang menggunakan akal mereka untuk memikirkan kebesaran Allah SWT. Mata mereka melihat ciptaan Allah SWT. Mereka lah yang beruntung yang dijanjikan Allah SWT dengan surga. Demikianlah tafsiran kita di hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan tafsir juz tabaruk ini di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT menghidupkan kita dalam Quran Al-Karim. Menghidupkan hati kita dalam Al-Quran Al-Karim. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah wa ba'du. Para pendengar setia Radio Hang FM dimanapun antum berada, demikianlah telah antum ikuti pada tafsir juz ke-29 pada surah Al-Muluk dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan selanjutnya bagi antum yang ingin bertanya, kami silakan masuk di line telepon ataupun di layanan SMS online kami. Tayib, kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Bapak Muhammad Ansar di Batu Haji. Iya, mohon dikecilkan dulu suara radionya, Bapak. Ya. Sudah. Iya. Saya mau tanya, kalau kita mengalami futur dalam beragama, apa yang kita lakukan, Ustaz? Iya, demikian, Bapak. Iya. Oh ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sallallahu ba'du. Futur yang artinya adalah menurunnya iman. Bagaimana yang kita perbuat? Apa solusinya? Tentu kita harus mengetahui kenapa iman itu berkurang dan turun. Dengan mengetahui kenapa iman itu turun, kita akan mengetahui pula bagaimana cara menaikkan iman. Iman itu turun dengan kemaksiatan yang kita perbuat. Kelalaian. Kurang baca Quran. Kurang mendengarkan hadis Rasulullah. Kurang mendatangi kajian. Kurang berinfak. Kurang melaksanakan aktivitas salat sunnah. Puasa sunnah, kurang berteman dengan orang-orang saleh. Ini semua akan membuat berkurangnya iman. Bagaimana menambahnya? Laksanakan kebalikannya. Tambah dengan perbuatan taat. Banyak-banyak Anda baca Quran, banyak-banyak Anda baca hadis, mengikuti kajian, mendatangi majelis-majelis ilmu, berteman dengan orang-orang saleh. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari lingkungan-lingkungan yang membuat Anda futur. Jauhkan teman-teman yang membuat Anda futur. Ini cara-caranya. Kata para ulama, yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Syukran san, barakallahu fiik. Tayib, kita kembali terima penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dari Hanafi di Cendana, Pak. Iya, silakan Bapak. Begini Pak, Ustaz, saya mau tanya kalau makrifat dalam untuk para ulama salaf itu apa sih yang kaidahnya tuh? Terkesan kan kalau kita sekarang ini menjalankan hanya sebatas syariat saja. Sedangkan menurut teman-teman saya yang di kajian tasawuf itu mereka ada kajian syariat, hakikat dan makrifat. Nah, terus apa hakikatnya untuk kita itu yang di kajian salaf ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Agama ini semuanya dalamnya ada syariat. Dalam syariat tersebut ada ma'rifatullah. Ma'rifat dalamnya ada hakikat dan tidak dipisah-pisahkan. Hanya orang-orang sufi sajalah yang beda-bedakan agama ini ada ma'rifat, ada syariat. Kami ahli ma'rifat, kalian ahli syariat. Ini perkataan yang batil. Ini perkataan yang bersumber daripada perkataan orang-orang batiniyah. Yang pertama kali memunculkan agama ini dibagi menjadi dua bagian antara hakikat dan ma'rifat itu orang-orang batininya, orang-orang zindiq dinasti Al-Fatimiyah, yang mereka mengatakan berketurunan daripada Fatimah dengan dusta, padahal mereka keturunan orang-orang Yahudi dinasti Abu Ubaid Al-Qaddah yang menguasai Maroko, menguasai Mesir. Mereka lah yang pertama sekali menyebutkan agama ini dibagi menjadi dua. Syariat itu yang diketahui oleh para ulama-ulama fikih, ya, ulama tafsir tentang apa-apa yang mereka pahami daripada zahirnya Al-Quran, zahirnya nas-nas hadis. Adapun batinnya, dalamnya yang tersirat di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam nas-nas hadis, mereka yang mengetahuinya. Ini perkataan yang batin. Maka mereka seolah-olah mengatakan dan benar-benar mengatakan Rasul itu hanya datang untuk mengajarkan manusia ilmu syariat. Adapun ilmu hakikat itu wali-wali Allah yang mengajarkannya. Karena itulah mereka memahami ada namanya ilmu ma'rifat. Ilmu yang kata mereka adalah ilmu dibalik pemahaman terhadap nas-nas zahir daripada Quran maupun hadis. Karena itulah kita sulit sekali bermuamal dengan orang-orang sufi. Apapun yang kita katakan, kala Allah, kala Rasulullah, kata mereka, ini zahirnya. Bukan ini batinnya. Batinnya mereka tafsirkan sendiri sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena itulah mereka tersesat. Tidak sedikit di antara mereka yang kufur keluar daripada Islam. Karena menganggap syariat ini hanyalah untuk orang-orang awam. Sampai-sampai mereka mencapai jenjang yang tertinggi bahwasanya kalau orang telah mencapai ma'rifat, tidak butuh lagi syariat. Tidak butuh lagi salat. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak lagi mengerjakan semua syariat. Tidak sholat, tidak puasa, boleh berzina, dan seterusnya. Mereka mengatakan inilah yakni wali-wali Allah yang telah mencapai derajat ma'rifat. Sehingga lepas dari pandangan syariat. Mereka lecehkan, bukan hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, yang kata mereka ahli syariat. Mereka melecehkan para rasul. Sehingga mereka mengatakan, Rasul-Rasul hanya membawa ilmu syariat saja. Hakikatnya, itu hanya wali-wali. Bahkan mereka mengatakan, derajatnya para wali lebih tinggi daripada derajatnya para rasul. Sebagaimana orang-orang Syiah mengatakan, derajatnya para imam lebih tinggi daripada derajatnya para rasul. Karena itulah tidak akan mungkin Anda bermuamalah, berbicara kepada orang-orang sufi. Mustahil. Apapun yang Anda katakan, dia mengatakan, ini semuanya syariat, bukan hakikat. Dengan penafsiran-penafsiran batil yang mereka katakan inilah penafsiran hakikatnya, mereka tersesat daripada Allah SWT. Mereka mengugurkan semua perkataan para ulama, karena semuanya menurut mereka ilmu syariat. Perkataan ahlu tafsir, perkataan ahlu hadis, semuanya syariat. Jadi yang mana yang ma'rifat? Mereka yang tahu ma'rifat. Mereka berlandaskan dengan sebagian asar-asar daripada para sahabat seperti asar Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya aku memiliki dua kantong-kantong ilmu, yang satu kusampaikan, yang satu kusembunyikan. Kata mereka, ini menunjukkan ada ilmu yang sembunyikan Abu Hurairah. Itulah ilmu hakikat. Itulah yang kalian mengetahuinya. Kalian tidak mengetahuinya. Mereka berdusta. Padahal di surat Abu Hurairah yang disembunyikan adalah ilmu tentang fitnah yang terjadi di akhir zaman, tentang penguasa-penguasa yang zalim,
yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Kalaulah Abu Hurairah menyampaikan hadis-hadis ini, akan muncul fitnah besar. Akan terjadi pertumpahan darah. Makanya Abu Hurairah sembunyikan untuk menjaga fitnah. Ini maksudnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya, Fathul Bari, ketika menjelaskan hadis-hadis tentang masalah al-fitan wa asyratu sa'ah. Sehingga mereka punya nama ilmu laduni dan macam-macam. Ilmu kasyaf. Semuanya adalah merupakan kedustaan belaka, ilmu-ilmu syaitan. Tapi agama ini, dialah syariah. Dialah ma'rifah. Ma'rifat itu apa jika mereka tanyakan? Juga mereka tidak akan jelas menjawabnya. Secara bahasa, ma'rifat adalah pengetahuan. Pengetahuan. Ilmu. Ilmu tentang apa? Apakah mereka mengetahui ilmu tentang Allah SWT? Dari mana mereka ketahuinya? Dengan akal mereka, dengan perasaan mereka, demi Allah, tidak akan mungkin makhluk mengetahui ilmu tentang Allah kecuali melalui para rasul. Mereka yang mengajarkan manusia bagaimana menyembah Allah SWT. Mereka yang mengajarkan kepada manusia bagaimana kita mengetahui alam yang besar, alam akhirat, alam ghaib. Melalui jalur mereka lah kita menyembah Allah SWT. Adapun orang-orang sufi, mereka mengatakan, melecehkan al-hadis, syarat kalian adalah daripada orang-orang yang mati dan daripada orang yang mati. Adapun syarat kami, langsung haddatsani qalbi an rabbi, aku diberitahukan oleh hatiku daripada Tuhanku. Karena itulah mereka merusakkan ilmu hadis. Tidak menerima ilmu hadis. Kata mereka, cukuplah aku mengatakan hatiku membisikkan kepadaku langsung daripada Tuhanku. Inilah jalur mereka. Maka enggak guna bicara dengan mereka. Kecuali yang orang-orang yang memang masih terbuka akal mereka. Enggak guna. Di sisi lain mereka mengatakan Quran ini hanyalah syariat saja. Hakikatnya itu ma'rifat yang mereka yang mengetahuinya. Di sisi lain mereka tafsirkan sembarangan. Pernah seorang di antara mereka bertemu dengan saya. Dia dakwakan pemahamannya, kesesatannya, kesufiannya. Dia ajak kita untuk mengikuti mereka oleh iazabilah. Mereka tafsirkan Quran sesuai hawa nafsu mereka. Mereka tafsirkan makna tawassul dalam Al-Quran. Ya. Dengan bertawassul dengan guru mereka. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab. Mereka bacakan ayat, tafsirannya mereka tafsirkan sendiri. Mereka itu orang-orang yang berdoa, yang mohon kepada Allah mengharapkan wasilah. Kata mereka, kita dalam beribadah enggak mungkin bertemu Allah SWT tanpa wasilah. Maka kita wajib berpantara berwasilah. Maka guru kamilah wasilahnya, Allahu Akbar. Saya katakan kepadanya, mana petunjuk dalil keterangan bahwa saya gurumu itu jadikan sebagai wasilah? Disebutkan nama gurunya. Pemimpin tarikat ini. Sejak kapan Allah turunkan wahyu bahwasanya dia menjadi wasilah, perantara? Dari mana penafsiran engkau bahwasanya wasilah maknanya perantara gurumu? Bagaimana orang-orang yang hidup sebelum gurumu hidup? Di antara mereka yang mengatakan, yang beragama tidak mengikuti tarikat kami, agamanya enggak sempurna. Apakah namanya? Macam-macam nama yang mereka sebutkan. Qadiriyah, Naqsabandiyah. Enggak sempurna. Demi Allah, saya tanyakan kepada mereka. Sebelum ada tarikatmu ini, bagaimana kehidupan kaum muslimin yang tidak pernah mengetahui tentang tarikatmu ini? Apakah agama mereka semuanya enggak sempurna sampai para sahabat, para tabi'in, para imam syafi'i yang tidak mengetahui tarikatmu ini tidak sempurna? Beragama mereka? Sampai mereka mengatakan yang sholat tidak mengikuti tarikat, tidak sempurna sholatnya. Kapan kemunculan tarikatmu itu? Abad ke-7, ke-8, ke-10. Bagaimana orang-orang hidup pada abad ke-6, ke-5, ke-4, ke-3? Apakah mereka katakan semuanya tidak sempurna agamanya atau tersesat? Atau mereka semuanya menyimpang karena tidak membaiat gurumu? La ilaha illallah, agama kita telah sempurna. Tidaklah ada jalan kebaikan kecuali disampaikan oleh Rasulullah. Tidak ada jalan kejelekan kecuali telah disampaikan Rasulullah untuk dihindari oleh umatnya. Tidak ada orang yang lebih mengerti tentang agama ini kecuali Rasulullah. Dan tidak ada satupun yang disembunyikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dengan Bapak? Dengan Arif Bishyabu. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz. Apakah ilmu tasawuf itu termasuk ilmu orang-orang sufi, Ustaz? Nah, gimana kalau kita mempelajari, Ustaz? Gitu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya panjang, Pak. Kalau saya jabarkan secara detail, panjang. Kapan bermulanya tasawuf? Apa akar kata tasawuf asalnya?
cikal bakal tasawuf bagaimana pada zaman tabi'in. Bagaimana aliran tasawuf berkembang, menjadi besar, memiliki cara-cara yang berbeda satu sama lainnya, panjang. Tidak mungkin saya sempat yakni jabarkan dalam waktu yang singkat ini. Itu perlu satu yakni materi khusus, waktu khusus. Tapi silakan lihat sendiri buku-buku ulama. Lihat dan baca karangan Ihsan Ilahi Zahir, Dar Hitam Tasawuf terjemahannya. Silakan baca dan cari buku-buku lain, Hakikat Tasawuf karangan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Cari dulu, baca. Mungkin bisa dibaca, dibantu dengan buku-buku Ustaz Hartono Ahmad Jais, Tasawuf dan Militan Iblis. Silakan baca. Yang jelas, tidak ada perkara ini pada zaman Rasulullah. Dan para sahabat enggak ada. Akar katanya pun enggak jelas dari mana akarnya. Simpang siur. Agama kita telah sempurna. Agama kita dibangun atas dalil Quran, sunnah, ijma'nya para sahabat, pemahaman para sahabat terhadap agama ini. Kita enggak butuh yang lain. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Dan kemudian selanjutnya pertanyaan dari SMS yang berasal dari Ibnu Hadi di Tiban Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah dalam memberi nama anak dengan nama Asmaul Husna? Dan adakah dalil yang melarang ataupun yang membolehkannya? Tentunya dalam penamaan sebaik-baik nama adalah nama yang seorang itu dianggap beribadah dengannya. Penyebutan nama-nama yang menisbatkan kepada Allah SWT itu yang terbaik. Abdul Rahman, Abdullah, hamba Allah, hamba Rahman, Abdul Rahim, hamba Rahim. Yani hamba Allah yang Maha Rahim. Abdul Ghafur, hamba Allah yang Maha Pengampun. Ini sebaik-baik nama. Ya. Itu yang disebut Rasulullah. Seutama-utama nama adalah Abdullah. Abdurrahman. Yang menunjukkan penghambaan makhluk kepada Allah SWT. Ini hambanya Allah loh. Ini hambanya Ar-Rahman. Hambanya Ar-Rahim. Hambanya Al-Ghafur. Makanya tidak boleh kata-kata hamba ini, Abdul ini, dinisbatkan kepada selain Allah. Enggak boleh Abdul Muttalib. Haram. Enggak boleh. Ya, enggak boleh Abdul Manaf. Itu namanya orang-orang jahiliyah, hambanya Manaf. Manaf itu patung. Maka kata-kata Abdul Manaf itu harus dirubah. Ya. Atau Abdul Masih, hambanya Masih, Masih Ibnu Maryam. Ini yakni nama-nama yang mengandung kesyirikan. Tidak Abdul Manaf, tidak pula Abdul Muttalib, enggak boleh. Ya, tapi nisbatkan kata-kata hamba ini kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Jabbar, dan semua nama-nama Allah SWT lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kemudian pertanyaan dari Abu Ghafir di era Jawsah. Ustaz, ayat kedua dari surah Al-Muluk, Allah berkehendak menguji kita. Bagaimana kiat kita agar kita selamat dari ujian Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya, akhi, barakallahu fiik yang bertanya. Allah telah atur semuanya dalam kitabnya yang mulia. Allah telah jelaskan bagaimana kita dapat lulus dengan ujian. Allah telah jelaskan jalan-jalan kebaikan. Allah telah jelaskan jalan-jalan kejelekan. Jika Anda tempuh prosedur, kejayaan, keberuntungan, Anda akan selamat. Dengan izin Allah SWT. Tapi jika Anda tempuh prosedur kejelekan, jalan kesesatan, hawa nafsu syahwat, Anda akan celaka. Maka orang-orang yang lulus dalam ujian adalah orang-orang yang memang telah siapkan dirinya untuk ujian tersebut. Dia tahu bagaimana dia lulus dari ujian. Dalam kehidupan dunia ini, orang-orang yang lulus ujian adalah orang-orang yang belajar. Bersungguh-sungguh. Beramal. Bekerja keras. Itu orang-orang yang lulus dalam ujian di dunia ini. Demikian juga orang-orang lulus dalam ujian Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Dalam bentuk yakni agama. Mereka adalah orang yang tahu bagaimana jalan-jalan yang membuat mereka tinggi. Yang meninggikan mereka di hadapan Allah SWT. Jalan-jalan ketaatan. Jalan-jalan para rasul. Dan mereka pun mengetahui jalan-jalan kebinasaan yang mereka hindari. Karena itulah semuanya kembali kepada Quran Al-Karim. Semua perintah Allah SWT jika anda lakukan, anda akan beruntung.
Semua larangan Allah SWT jika Anda berupaya untuk menghindarinya, Anda akan beruntung. Segala macam itu, kelalaian Anda, keterbenciran Anda, ketika Anda berbuat dosa dan seterusnya, Anda sikapi dengan istighfar, bertobat kepada Allah, itu tanda-tanda keberuntungan. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur Ustaz Barakallahu Fik. Dan kemudian dari Ahi Udin di Bengkong Ustaz. Ustaz, bagaimana menjawab subhan dari orang-orang barat tentang adanya makhluk lain seperti alien yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah? Ya, antum diamkan aja mereka itu. Katakan kami hanya mengimani apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Makhluk itu yang Allah ciptakan, jelas ada malaikat dari cahaya, ada jin, syaitan dari api, manusia dari tanah. Itu makhluk-makhluk yang memang Allah SWT memberikan kepada mereka akal, berpikir. Yang diberikan Allah ujian dan syahwat itu syaitan dan jin serta manusia. Tidak ada namanya alien atau apapun juga, tidak ada. Itu khurafat saja. Yang ada jin, syaitan, atau manusia, atau malaikat. Allah Ta'ala. Ya, kembali kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Umi siapa dan di mana Umi? Umi Fadla dari Batam Center. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau tanya Ustaz, disebutkan agama nabi-nabi terdahulu adalah agama tauhid, bukan agamanya ahli kitab. Itu apakah nama agama tauhid itu memang ada pada masa itu? Kemudian pengikut-pengikutnya siapa saja gitu, maksudnya itu kan cikal bakal Islam gitu. Pengikutnya itu termasuk orang tua Rasulullah kan, itu apakah menganut agama tauhid atau tidak? Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah ba'du. Agama semua Rasul itu Islam. Tidak ada satupun Rasul kecuali mereka beragama Islam. Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishaq, Yaqub, semuanya adalah orang-orang Islam. Dalam pengertian Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Islam secara bahasa itu adalah istislam lillahi bitta'ah. Pasrah tunduk kepada Allah dengan berbuat ketaatan. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agama semua rasul. Dalam pengertian ini Islam. Islam secara umum. Itulah agama Nuh, itu pula agama Syu'aib, Salih, Hud, semua Islam. Karena semuanya mereka menyerukan kepada tauhid. Semuanya beragama tauhid, yakni semuanya mengajarkan agar setiap pengikutnya hanya menyembah Allah saja. Itulah inti daripada agama tauhid. Hanya memberikan peribadatan untuk Allah saja. Doanya, tawakalnya, bergantungnya, takutnya, harapnya, semua kepada Allah saja. Salatnya, semua. Itulah agama tauhid. Dan itu semua agama Nabi dan Rasul. Adapun Islam secara khusus adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah dengan seluruh syariatnya. Yang memang intinya adalah agama tauhid, sama dengan semua Nabi. Tapi syariatnya, tentunya setiap Nabi itu memiliki syariat yang berbeda-beda. Dan syariat Rasulullah syariat yang sempurna. Di antara keistimewaan syariat Rasulullah, dia diturunkan untuk seluruh umat. Adapun Nabi-Nabi sebelumnya, syariatnya hanya berlaku kepada suatu kaum saja. Nabi Salih hanya kepada kaumnya, Nabi Hud hanya kepada kaumnya, Syu'aib hanya kepada kaumnya, Nuh hanya kepada kaumnya, Isa hanya kepada kaumnya, Musa pun demikian, kecuali agama Islam. Yang dibawa Rasulullah, inna arsalnaka kafatan linnas. Kami mengutusmu untuk seluruh manusia. Ini merupakan khususan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini itu untuk seluruh manusia. Jadi Islam, jika dikatakan Islam itu akan mengacu secara khusus kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua syariatnya, perintah dan larangannya. Jika disebutkan Islam secara umum, maka akan mengacu kepada agama tauhid, agama yang pasrah berserah hanya untuk Allah saja, menyembah Allah saja, itu agamanya semua nabi dan rasul. Agamanya Ibrahim, ya. Agamanya Yaqub dan seterusnya. Adapun ahlu kitab, ya, itu agama khusus yang diturunkan Allah kepada orang-orang sebelum Islam, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka ahlu kitab. Kenapa disebut dengan ahlu kitab? Karena diturunkan kepada mereka Alkitab berupa Taurat dan Injil.
Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka disebut dengan ahlu kitab. Karena mereka memiliki kitab. Dan mereka jikalah beriman kepada rasul-rasul mereka pada masa mereka, mereka adalah orang-orang mukmin. Mereka orang-orang mukmin. Mereka lah yang akan masuk ke dalam surga. Yang menentang setiap rasul pada masanya, mereka lah orang-orang kafir. Adapun ketika datang Islam, maka semua syariat sebelumnya terhapus dalam Islam. Tidaklah ada seorang pun Yahudi ataupun Nasrani mendengar tentang Rasulullah, kemudian tidak beriman dengan yang beliau bawa. Tidak masuk dalam Islam agama Rasulullah, kecuali dia akan dibakar oleh Allah SWT di neraka jahannam wal iyadz billah. Adapun bangsa Arab, antaranya kakek Nabi Abdul Muttalib, bapaknya Nabi Abdullah, dan lain-lainnya, mereka itu sebenarnya telah ada pada mereka itu agama Ibrahim alaihissalam, agama yang lurus, agama Islam. Agama yang menyembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bahkan mereka membuat patung Ibrahim dalam Ka'bah. Sedang berjudi. Dan dalam bangsa Arab sendiri ada sisa-sisa peribadatan agama Ibrahim. Orang-orang Arab, mereka melaksanakan aktivitas ibadah haji, mereka tawaf, mereka juga berkurban, mereka juga bersedekah. Tetapi semuanya mereka campur adukkan dengan kesyirikan. Karena itulah mereka disebut dengan nama orang-orang musyrik. Orang-orang Arab yang mati sebelum Rasulullah, mereka itu orang-orang musyrik yang telah membuat kesyirikan, menyekutukan Allah, yang telah menyimpangkan agama Ibrahim alaihissalam. Karena itulah mereka layak untuk masuk ke dalam neraka. Mereka bukan al-fatrah sebagaimana ungkapan sebagian orang. Mereka dikatakan al-fatrah, yakni orang-orang yang pada masa tidak mengenal Nabi. Salah. Mereka mengenal Ibrahim. Mereka mengenal Ismail. Bahkan mereka mengaku sebagai yakni umat yang mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Allahu ta'ala alam. Ya, syukur Ustaz. Dan kemudian kita beralih ke penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Ustaz Purwanto di Wisata Center. Iya, silakan Bapak. Ini, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, seandainya di dunia ini orang yang pernah berzina, apakah kalau seandainya dia bertobat, benar-benar bertobat, apakah mungkin akan diampuni Pak Ustaz? Iya. Dan aku mau tanya, bagaimana cara bertobat yang baik dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penanya, hadakallah. Wahdanallah ajma'in. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Zat yang Maha Pengampun. Dia itu Maha Kuat, Maha Dahsyat siksanya, tapi juga dia Maha Pengampun. Maka itulah dia sebutkan dalam firman-Nya, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Beritahukan hamba-hambaku, aku ini adalah Zat yang Maha Ghafur Ar-Rahim, pengampun, penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, tetapi azabku azab yang sangat pedih, tak terperikan. Semua dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala jika seorang bertobat selama rohnya belum sampai di kelongkongan ataupun tenggelamnya, terbitnya matahari dari arah barat. Makanya Allah perintahkan kita untuk segera bertobat. Kata Allah, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, orang-orang beriman, semoga kalian beruntung. Kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jangankan zina, lebih daripada zina pun Allah akan ampuni. Syirik pun jika orang bertobat Allah ampuni, apalagi zina. Apalagi nama Allah itu diantaranya adalah Tawwab, yakni Zat yang terus-menerus menerima taubat manusia, yang menunjukkan bahwa manusia selalu bersalah. Dan manusia itu, kita ini anak Adam, selalu bersalah, berdosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu berdosa bersalah. Tapi sebaik-baik mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Bahkan Allah katakan, ya ibadi law balagha dhunubuka inana sama. Kalaulah sampai dosamu ke langit sana, engkau menghadapku tapi tidak berbuat sekutu, akan kudatangkan seperti itu pula pengampunan. Masya Allah.
itu ancaman-ancaman Allah SWT yang banyak kepada orang-orang yang berzina dalam Al-Quran Al-Karim, ya, dalam surat Al-Furqan, dan yang lain-lainnya, dalam hadis-hadis Rasulullah, itu ancaman bagi orang-orang yang tidak bertobat. Kalau dia bertobat, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'. Allah akan mengampuni semua taubat. Ya. Orang yang bertobat seolah-olah tidak pernah melaksanakan dosa-dosa. Bagaimana cara bertobatnya? Menyesali apa-apa yang diperbuat, berupaya tidak mengerjakannya kembali, menggantikan perbuatan-perbuatan tidak dengan amal-amal saleh. Ya. Jika berkaitan dengan hak-hak manusia kembalikan, ya, mohon maaf. Itulah cara-cara bertobat. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Dan kemudian pertanyaan terakhir dari SMS Ustaz yang berasal dari Ahi Abdillah di Batu Besar. Ustaz, apakah orang yang menonton sulap mata ataupun acara hipnotis atau yang lainnya termasuk dari perbuatan syirik? Dan tolong disampaikan Ustaz dalilnya agar Anda dapat sampaikan pada teman-teman Anda. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Jika itu sihir, tentu itu adalah acara kesyirikan yang tidak boleh ditahadari kecuali mengingkarinya. Jika itu adalah merupakan hiburan yang merupakan kecepatan tangan, ketangkasan, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Tapi jika dia berhubungan dengan sihir, dengan jin, syaitan, ya, contohnya dia penggal kepalanya, dia masukkan ke dalam kotak, dipisahkannya kepalanya dengan badan, kemudian disatukan kembali, ini sihir. Jangan antum datangi, kecuali mengingkarinya. Dan asal yang kita dapat daripada para sahabat, para penguasa kaum muslimin, ada seorang yang mengatakan dia ahli dalam, ya, kata dia sulap sihir. Dia penggal kepala orang, kemudian dia satukan kembali. Ketika seorang penguasa kaum muslimin mendengar orang itu berbuat demikian, langsung dia pancung kepala kawan itu. Dia katakan jika kau mampu mengembalikan kepala orang, kembalikan kepala kamu sendiri. Dia pancung langsung seketika, habis. Jangan dihadiri itu. Acara-acara yang mengundang jin, apakah kuda lumping, makan-makan kaca, itu acara-acara kesyirikan yang tidak boleh dihanjiri oleh kaum muslimin, kecuali mengingkarinya. Ya. Acara debus, nikam-nikam badan, itu semua acara-acara kesyirikan. Semuanya jin di sana. Wallahu ta'ala alam.